Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back my channel. Masih bersama saya Hasan Asari di vlog di dunia perhewanan ya guys. Yang khususnya untuk hari ini dunia perkambingan atau perwedusan. Oke, bertepatan di hari Senin bulan Januari tahun 2022. Oh iya, tanggalnya lupa guys. Ini tanggal 17 Januari tahun 2022. Saya berada di Pasar Hewan Ngepon, tepatnya di Desa Jurang, Kecamatan Gebek, Kabupaten Kudus. Oke, seperti apa liputannya? Yang belum subscribe untuk segera subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga panjenengan selalu diberi keselamatan, kesehatan, rezeki melimpah, dan dijauhkan dari segala musibah dan dipermudahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja dan check it out. Bapak, harga berapa, Pak? 27. Harga 2.700.000, guys. Udah poel. Masuk cukup murah ini. Weh. Mantap. Ini gede, harga 4 juta. Ini tingginya ada berapa sentimeter ya? Tingginya. Masa ada 1 meter? Hampir. Hampir ya, 90-an ya? Iya, kurang 1 meter. Tinggi di angka 90 cm-an guys, harga 4 juta. Masih bisa nego ya bang? Bisa nego. Masih bisa nego guys, di Pasar Hewan Pon Kudus. Bodinya juga panjang. Oke guys, di depan saya ini ada kambing jerabang yang cukup keren dan jenisnya jenis Jawa Randu. Mantep banget. Ketinggian ada di angka 85 cm. Oh no. Datang bos. Cukup keren guys. Mantep. Kepala merah. Coba kita tanyakan harga berapa mas Topik? Iku payu 35 bos. Laku 3.500.000 ya? Udah laku ternyata guys. Sudah laku terjual harga 3.500.000 milik mas Topik. Jawa Randu guys, mantep yang ini guys. Ini kang tuh jenengan pak? 3,5 berarti ya? 3.500.000 guys. Udah cukup gede ya. Ini ada mas Robin nih, mas Robin bawa yang cukup gede-gede mas. Bawa berapa ekor hari ini? 8 ekor. Emang tinggal 8 ekor apa gimana? Bawahnya emang 8 ekor ya, apa? 8 ekor. Ini super sepuan. Kepala hitam-hitam ini. Harga berapa? Harga terupdate di pagi hari ini? 3,5. Harga 3,5 sama punyanya mas Topik guys. Ya, harga 3,5 sama. Tingginya juga sama. Di antara angka 85-an 85-87 ya guys. Harga 3.500.000. Ini juga panjang sih kambingnya yang ini. Panjang guys kambingnya ini. Bersih juga. Ini jenisnya saya kira ini jenisnya, menurut saya ini kalau Jawa Randu ya, menurut saya guys. Kalau yang ini
Ini yang tadi ketinggian 85 lebih sih guys. Lebih kalau ini 85. Masalahnya saya nggak bawa meteran, cukup tinggi. Ya, dan ini laku 3,5 miliknya Mas Robin, juga harganya 3.500. Ini kira-kira emang ketinggiannya kurang lebihnya 85 90 cm-an sepinggang saya ya guys, kalau ini guys. Cukup mantap untuk dibagi hari ini. Ini juga cukup mantap. Ini juga. Kalau yang ini harga berapa yang ini? Ini lebih gedean ya? Ini lebih gedean guys. Dibanderol dengan harga 3.900 untuk harga terupdate di pagi hari ini miliknya Mas Robin. Semi-semi PE. Dadanya cukup lebar. Bodinya juga body panjang. Cukup dibanderol dengan harga 3.900. Cuma gede ya sebenarnya. Cuma kalau saya lihat ini kepalanya ya yang kurang gede guys. Tapi kambingnya bagus, body-bodinya bagus, kaki-kakinya juga gede-gede. Ini mungkin kalau kepalanya lebih gede ini lebih mantep. Cuma kepalanya aja yang kecil. Seperti ini. Ini guys tadi yang dibanderol dengan harga 3.900, ini masih nego ya. Sama sih kayak sama kayak yang ini. Cuma panjangan lebih panjangan yang ini guys. Lebih panjangan yang ini. Ini ada kecil-kecil ini, ngapain ini? Oke, depan saya ini ternyata kambing yang tadi ditawarkan sama Mas Robin harga 3.500. Ternyata masih muda guys, belum poel. Giginya masih kecil-kecil. Kalau ini dirawat dengan baik ini bisa jadi jumboan guys. Masalahnya apa? Kambing yang masih muda ini gedenya udah segini. Masih muda ini ternyata guys. Kambing segede ini ternyata masih muda, belum poel. Mas Topik, hari ini bawa berapa ekor? Lumayan bos. Udah laku berapa ini? Laku 3 baru bos. Baru laku 3? Termasuk yang gede tadi ya, yang laku 3,5 ya. Kalau yang tanggung-tanggung ini, yang bentet ini harga berapa yang ini? Ini kelihatannya saya lihat kok gemuk ini. Berapa? 3 jutaan. Ini 3, 1, 2, 3 ini 3 jutaan. Yang poel 2 ekor, yang satu masih muda, dibanderol dengan harga 3 jutaan guys. 1, 2, 3, ini harga 3 jutaan. Kalau yang 2 ekor ini ya, kira-kiranya ini ada di ketinggian ada di angka 80-an. 2 ekor ini. Yang ini 80 kurang guys. Tapi ini badannya super.
walaupun pendek tapi super ini. Mantep guys, badannya guys, nih saya pegang dari sini. Oke guys, kita kelapanya basis guys. Ini saya kelapanya basis guys, yang dipegang basis cukup gede ini. 3 juta 1. Hah? Harga berapa? 3 juta 100. 3 juta 100 guys. Badannya tinggi kambing ini. Harga dibanderol dengan harga 3 juta 100, ketinggian 85 jutaan 85-87an. Tapi nggak begitu tebel, cuma tinggi nih kambingnya guys. Badannya cukup lumayan gemuk. Harga 3 juta 100. Enggak begitu lebar ya depannya ya. Kalau yang kecil-kecil ini harga berapa Mbak Sis? 2 juta 900. Yang ini? 2 juta 800. Yang 2 juta 900 mana? Ya, oh ini. Ini harga 2.900 guys, dan yang ini harga 2.800. Miliknya lapaknya basis, pedagang dari asal Kudus, Desa Jepang, Kecamatan Mejobo ya guys. Nah, untuk wilayah Kudus dan sekitarnya nanti bisa menghubungi basis saja atau Mas Bandi, sama aja guys. Oke, berhubung cuaca udah mendung ya guys, ini saya juga mau pulang, takutnya nanti kehujanan di jalan. Kita sudahi vlog untuk hari ini. Kiranya ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.